Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, ya Allah, wala quwwata illa billah. Yang terhormat Pak Amir, yang terhormat wakil anggota. Pada kali ini kita akan menceritakan tentang proses pembangunan Masjid Baitul Indonesia. Saya ditunjuk selaku panitia pembangunan tepatnya pada tanggal 2 September tahun 2020. Waktu itu mengadakan rapat dengan secara aklamasi saya ditunjuk sebagai ketua. Saya waktu itu memang melihat kondisi masjid ini memang sudah tidak layak. Jadi perehab masjid ini berdasarkan kebutuhan, bukan karena ingin bersaing dengan masjid lain. Karena tiangnya sudah miring, tinggal robohnya. Nah, setelah itu saya berkoordinasi dengan semua masyarakat dan semua remaja masjid untuk membahas tentang perencanaan pembangunan. Yang pertama bentuk masjid, yang kedua sumber dana, kemudian yang ketiga adalah pembahasan tentang pelaksanaan. Alhamdulillah karena masyarakat sangat antusias, sehingga waktu itu memang koordinasinya sangat semangat sekali. Sehingga waktu itu diputuskan, pertama bentuk masjid, saya memang siapkan 3 bentuk, kemudian disepakati yang memang diinginkan. Yang kedua, penggalian dana itu kita sepakati pilihnya yang pertama pakai gemblong yang ditaruh di tiap rumah. Yang kedua adalah penarikan amal di jalan. Selama 2 bulan saya coba, ternyata hasilnya positif. Setelah hasilnya positif, kemudian saya merencanakan penggalian pondasi awal. Itu pun selang 2 bulan dari pembentukan panitia dengan pembangunan itu selang 2 bulan. Karena saya ingin menganalisa sumber dana yang masuk itu rata-rata berapa. Setelah kita ketahui sumber dana yang masuk itu rata-rata kisaran 12 juta, baru saya merancang berapa yang harus untuk dibayarkan tukang dan berapa untuk pembayaran material. Kemudian di dalam pelaksanaan memang saya pakai istilahnya spekulasi sehingga bisa dilaksanakan dalam jangka yang singkat. Spekulasinya saya memang ngebon material itu ke tuku secukupnya sampai ngecor di atas. Karena saya hitung kalau umpama menunggu uang belanja material itu saya pikir kurang efektif dan itu pun akan memakan waktu yang sangat lama. Karena materialnya sudah siap, tukangnya tinggal melaksanakan sehingga pembangunan ini bisa dilaksanakan dalam waktu 1 tahun kurang, 1 tahun kurang. Kisarannya kalau dihitung harinya 354 hari, berarti 1 tahun kurang. Alhamdulillah semangatnya masyarakat, antusiasnya masyarakat sangat besar sekali. Sehingga masyarakat itu tidak selalu diingatkan untuk menyumbang, makanya datang sendiri-sendiri untuk menyumbang. Sehingga inilah yang menopang masjid ini cepat atau segera bisa diselesaikan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid ini bisa terlaksana dan berbentuk seperti ini. Dan saya sampaikan terima kasih pada para donatur yang sangat antusias sekali untuk menyumbang terlaksananya pembangunan masjid. Ilahana, ya ilahana. Para takmir masjid dan tokoh masyarakat mengucapkan ribuan terima kasih atas jerih payah dari semua pihak, baik panitia pembangunan Masjid Baitul Gereja ataupun dari donatur-donatur dari masyarakat sekitar yang antusias benar-benar ingin membuat atau mempunyai masjid yang layak, yang setara dengan masjid-masjid yang lain. Ya Fattahu ya Alimu, iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Qur'an.
hari kami bertugas ada 24 remaja masjid. Setiap harinya 24 dalam satu pot. Dan alhamdulillah selama perjalanan pembangunan kami selalu kompak. Dan kami sebagai remaja masjid semuanya tidak ada yang minta bayaran. Semua itu karena berkat sangat inginnya menjadi punya masjid yang baik, yang bagus. Jadi kami semangat pantang menyerah. Akhirnya ya ini sudah terwujud masjid seperti ini. Setiap minggunya alhamdulillah kurang lebih ya 15 juta untuk kita terima yang didapatkan dari pos amal dan talent infak. Alhamdulillah perjalanan pembangunan masjid dari itu semua diberi kelancaran. Terima kasih, kami ucapkan wassalamualaikum. Alhamdulillah ternyata yang diperkirakan kurang lebih 6-7 tahun karena kondisi dari ekonomi masyarakat sekitar Masjid Baitul Izzah masih menengah ke bawah. Ini sangat-sangat di luar dugaan, ternyata dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun itu sudah selesai semua.